Terus naik angkot tuh apa apa kejadian yang paling kocak waktu itu, Bel? Nyopet lah. Kan lu naik angkot, kenapa lu nyopet? Ya kesempatan lah, Bang. Kalo oh, berarti lu kerjasama dengan copet? Iya lah, Bang. Dulu, zaman-zaman dulu. Wah, anjing. Serius nih, Bel? Demi Allah, Bang. Ngapain gua bohong, Bang? Woi, anjing. Goblok. Waktu itu pernah ada Sun. Sun, waktu itu ada Sun di Depok. Depok. Iya. Terus gua bawa tuh. Gua baru datang terus dikasih tahu mana anak pres embel pres gitu. Iya, tuh minta gua. Terus gua lihat lu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe Tua Kreasi sebelumnya dan sudah mendukung kita seperti biasa. Enggak usah banyak basa-basi gua nih. Biar kalian tahu sendiri dari ikatan kepala gua hari ini, gua akan berpikir keras dengan orang yang akan gua angkut hari ini. Semoga aja menyenangkan ya, teman-teman ya. Udah gue siapin nih ikat kepala gue, tapi kita sambil ngetem aja dulu. Bang! Depok! Alek, bebar, bar, 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 mobil, mobil, kondang Allah. Anak mana ngoneng, anak mana ngoneng. Depok, Depok. Ya teman-teman, kita kedatangan Ebel Cobra. Ngang 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 ngang. Angkot anjing. Maksudnya akunya anjing. Akunya anjing gitu kira-kira ini, Bang. Bel, gimana kabar lu, Bel? Wah, anjing, sekarang lu udah sukses banget ya. Bang, keren, Bang, lu. Apa keren? Kerjaan lu kayak gini terus? Iya, kerjaan gua mah banyak, kadang di warung. Lu di warung, kadang sekarang di angkot. Iya. Gimana gitu aja lu ngurus gua? Alhamdulillah. Ya, malam di PWK, kalau siang ya gua di kejar setoran. Kejar setoran, keren banget. Betul. Bang, terima kasih Bel, Bang, bisa ikut. Kenapa? Bukan kok, Bel. Wah, anjir, lu bener-bener sukses, Bel. Sekarang, Bel, udah ada ini, Bel. Anjir ya. Istri, Bel. Bang, ih, ini Mas Putih, Bel. Agak. Ih, ini apaan, Bel? Agak, apa ya, siapa? Udah, bukan asli, gak asli. Lu salut gua sama lu, Bel. Sabar banget, lu. Berkarya, benar gak, Bel? Apapun akan saya lakukan, Bang, demi untuk bertahan hidup di dunia ini. Apapun akan lu lakukan demi bertahan hidup di dunia, dunia ini, Bang. Iya, Bang. Iya, iya, iya. Ini menurut gua, karena dunia ini kalau kita yang memainkan semua, Bang. Hmm. Kita yang pengen berusaha, kalau pengen kayak orang. Hmm. Kamu tahu aku sebenarnya apa? Pimen. Pimen, kenongan, tenggo, sakasem. Bel, lu pernah gak, Bel, naik angkot, Bel? Bener, Bang, sering gua jangan kena angkot, Bang, gua bawa Metro Mini, Bang. Masa sih? Iya, demi Allah, 04 dari Cawang Uki ke Blok M dulu, Bang. Oh iya? Iya. Lu ada aja cerita, Bang? Ada, Bang, banyak gua cerita. Ini gua ngangkat aja. Ditanyain apa? Ngojek pernah? Ngojek pernah. Ngangkot juga pernah? Pernah, Bang. Masa gua tidak bohong? Serius sih, lu pernah bawa angkot? Iya, pernah, Bang. Tahun berapa itu? 2010-an. Banyak deh, 2010 itu ya, gue udah dengar 9 cerita lu. Bener, berarti, Bang, dalam setahun ada 9 pekerjaan yang... 2010, 2000, aku tuh apa aja, Bang. Gitu ya? Apa aja semua. Berapa lama lu narik angkot waktu itu? Sehari. Enggak lah. Kalau bisa sampai... Jangan muntah, jangan muntah. Beberapa kali, Bang, maksudnya... Jadi, Metro Mini itu kan beberapa ganti-gantian ada Metro... ibaratnya, misalkan step di depan... Lu tau nggak Cawang Uki yang belokan arah mau ke... Ini pokoknya ada taruh situ gantian kalau malam saya. Oh gitu. Kalau malam saya, Bang, karena mereka juga tahu lah kalau malam tuh kayak gimana, kan harus ngejar setoran juga. Malam itu. Malam itu harus ngejar setoran. Berarti pendapatan tertinggi itu di malam atau di
Siang? Siang lah bang. Hah? Anjing gua ikut gila nih Bel, anjing. Siang bang. Kalau malam itu sampingan bang, anak-anak pada ingat gua tak Pak Irwan kalau nggak salah, Iwan kalau nggak salah namanya dulu. Ingat lo, itu apanya juragannya? Bukan juragan bang, kenek-kenek yang ini abal-abal. Maksudnya kenek dia abal-abal tuh gimana? Dia tuh, jadi dia pagi ngenek nih, malam diserahkan ke anak-anak buat nyari sampingan buat anak-anak. Oh, gitu bang. Gitu. Ganti-gantian. Ganti-gantian tuh. Iya. Baru kita paginya tidur tuh, karena kan kita aku adalah anaknya Irwan. Lu anak Irwan. Nama bapak asli lu siapa Bel? Gak ada. Hah? Gak ada. Ayo siapa? Gitu bang, gue tanya sama lu bang. Lu tau gak sih nama bapak asli lu siapa? Gak tau. Hah serius Bel? Tau. Nama ibu lu? Tau. Hah? Nama nenek lu dah? Nur Hayati. Nur Hayati? Lu kemarin Saidah kata lu. Nur Hayati. Gak ada Saidah. Kemarin ganti lagi. Asmat namanya. Asmat. Itu nama cowok anjir. Baik banget ada cowok. Oh ada kakek lu juga? Gak ada. Hah? Gak jadi ada. Lu berdua aja sama nenek? Sama nenek. Oh gitu. Ya udah. Terus naik angkot tuh apa kejadian yang paling kocak waktu itu Bel? Nyopet lah. Kan lu naik angkot ngapa lu nyopet? Ya kesempatan lah bang. Kalo oh berarti lu kerja sama? Dengan copet? Iya lah bang, dulu zaman-zaman. Wah anjing, serius nih Bel? Demi Allah bang, ngapain gue bohong bang? Demi Allah Rasulullah, gue ngomong di sini. Ya lo gak punya agama lo, demi Allah. Agama gue lemah, kamera gue, Tuhan gue. Ada-ada aja bang ini. Bener bang. Bener bang. Terus gimana sistemnya ini, tuh gimana? Ini gua enggak tahu nih benar apa enggak bang ya. Oknum beberapa oknum, tapi yang gua jalanin zaman dulu bang. Itu kerja sama sama kenek supirnya. Supirnya. Yang gua jalanin dulu ya. Iya. Supirnya. Jadi ada beberapa anak kenek nih. Supirnya tuh gimana sih Bel? Supir dia kenek, tapi sopir juga. Supir, kenek, ada kenek ya kan? Oh, jadi berdua. Berdua. Sopir dan keneknya. Ya, baru tiga orang mainkan. Iya. Mainkan tiga orang. Iya. Ganti-gantian, habis itu turun. Udah, nanti habis kesono, nanti balik lagi mereka. Cari lagi mangsanya, gantian lagi orang-orangnya. Gitu, bang. Terus, apa aja yang lu dapatkan waktu nyopet di angkot itu, Bel? Pastilah. Duit lah, nggak mungkin dong presiden. Lu dapat. Duit bang, terkadang duit, terkadang tas, sama anak-anak. Duit sih bang, paling tinggi di sih duit sih. Duit? Barang gak pernah gitu? Dompet, barang gak pernah. Dompet balik, kalaupun gak ada. Nah kalau dompet tuh isinya duit? Ada duitnya berapa doang. Karena kan dalam satu tempat kan kita gak bisa 3-4 kali bang. Maksudnya 3 doang, misalkan gue ngambil nih, ini masuk dalam bis nih. Gue gak bisa langsung ngambil 3, ketahuan gue pasti bang. Minimal tuh 1 atau 2. Minimal 1 atau 2? Karena kami bertiga, grup. Grup tuh? Grup. Lu sebagai apa? Gua boy band. Gua smash. Bel! Lucu banget bang, menurut gue nih. Gua terima kasih bang, sama apa nih. Kenapa? Belum selesai lu udah terima kasih. Lu udah mau turun? Enggak, mau turun aja. Enggak, lu sebagai apa di situ? Mata-mata atau apa? Enggak, saya eksekusi pernah jadi. Wih, eksekusi pernah lu? Pada mata-mata pernah. Ngambil lu? Mana ngambil. Wah, anjir. Jadi gini, bang. Nah. Teman di belakang depan. Iya. Depan nih. Apa sih mata-mata nih? Teman depan. Saya kanan nih. Kadang. Gini nih posisinya gimana? Lu di mananya nih? Ini kan tapi bukan kenek, bang, tapi Metro Mini. Kayak gini kan? Metro Mini itu kan gini? Gede dong. Oh, gede. Metro Mini itu? Gede. Bis. Oh, bis. Bis. Oh, bis yang ini. Bis itu, bang. Kayak Kopaja gitu. Nah, Kopaja. Oh, Kopaja. 04. 04. 801. 785. 38. Skosen. Duel. Monas. Pasar Minggu. Ada-ada aja, bang. Ini udah aja kelakuannya. Lu ada-ada aja, anjing. Intinya gini, bang. Jadi buat strategi bang, gimana caranya dompet dapat itu caranya adalah ini gua sebagai eksekutor tuh di belakang kadang. Mata maaf pembahasan tuh pembicara tuh ibaratnya kayak apa nih namanya? Mengalihkan suasana. Oh, mengalihkan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi gua eksekusi tag dapat. Gitu loh. Awalnya. Iya. Nah, dapat nih. Nah.
Terus bagi berapa sama tukang angkotnya lu bagi? Tergantung juga? Bang, tergantung dapatnya. Misalkan kita dalam satu hari itu ada 4 bis, ada 4 kali tarikan. Iya. Bisa dapat, ada yang pernah dapat 200, 300, 500. Kan namanya orang kerja mah enggak pintar Bang sekarang mah, itu mah dikenek-kenek dulu mah. Iya. Enggak mau naruh di dompet cuma berapa doang. Duitnya disimpannya di mana dulu tuh pintar, karena kan di Metromin itu sudah tahu orang Metromin itu kejam gitu loh. Tempat para copet, para ini nodong-nodong. Lu enggak takut Bel lu tangkap polisi atau apa gitu? Enggak. Di zaman dulu gua enggak ada pikiran takut Bang, yang gua takutkan adalah gimana caranya gua bisa enggak bisa makan. Yang lu takutkan adalah lu enggak makan. Enggak makan doang. Itu doang yang gua takutkan. Sisanya gua mau disuruh apa gua sikat dulu. Tapi lu pernah ketangkep polisi enggak, Bel? Ya, gara-gara gitu-gitu. Cuman mukul polisi itu doang yang dia Pak Riono. Itu doang. Masih ingat lu ya? Pak Riono itu ya. Sisanya mah gua stres, Bang. Aneh, Bang, gua nih, Bang. Gua nih orang tuh emang aneh anjing. Iya, Bang. Terus. Gua tipikal sosok laki-laki yang menurut gua sampai sekarang belum ketangkap, Bang. Yang pernah belum pernah ketangkap zaman dulu. Lu apapun yang lu lakukan hal negatif atau iya, belum ketangkap. Teman gua gak pernah ketangkep? Gak pernah, temen gue sampai dibakar Bang. Hah? Iya demi Allah Bang. Acara dahsyat Bang. Acara dahsyat? Hey, bukan acara dahsyat. Hah, apa sih? Acara dahsyat apa acara inbox tuh Bang? Dia gimana acara inbox? Jadi dia habis ngambil Bang. Kita tahu dia habis ngambil. Ketahuan, wah habis digulung-gulung sama orang. Jadi acara, di acara inbox dia ngambil gitu? Iya ngambil, habis itu digulung sama orang. Nah kita Bang, kita tidak boleh ngasih tahu Bang. Walaupun nih, ini prinsip kami kan bergerombong nih. Kalau misalkan ngasih tahu, keluarganya habis oleh kami. Wah anjir. Diganti begitu Bang. Makanya ya udah ketangkap lu, ya udah. Lu usah masing-masing. Kalau lu ngasih tahu ya lu selesai lah. Ngasih tahu ya. Jadi insting lu tuh hanya untuk makan gitu Bel ya? Insting gua hanya untuk makan, sisanya mah. Jadi apa empati, perasaan, gak ada apa Bang, gitu, bodo amat. Bodo gitu amat. Ya? Ada kasihan ketika gua ngeliatin anjing, gua cuma dapat 5.000 dompet itu. Di pas lu ngambil ternyata 5.000 doang. Berarti tambah dia kesel gua, tambah kesel harus beroperasi lagi, harus pergi gede lagi nih. Wah, gara-gara lu cuma dapat goceng lu malah kesel gitu. Kesel. Lu enggak pikirin orang yang dompet kecolong itu enggak. Siapa tahu dia orang miskin juga gitu. Tapi, karena kita mikirin diri kita juga, Bang. Enggak bisa lah, Bang. Zaman dulu tuh enggak bisa. Sekarang gua baru berpikir, anjing kenapa gua enggak dulu tuh enggak, kalau gua ada duit, gua enggak bakal mau melakukan itu. Gua pasti ngelakukan gini. Bajingan. Ngeri juga lu Bel. Bukan ngeri sih Bang, tapi jatuhnya tuh kayak itulah hidup, namanya hidup Bang. Kan ada step by step kehidupan kita nih. Lu mau baik ya udah. Berarti lu pernah di dalam lingkaran itu. Lingkar kegelapan yang sangat luar biasa Bel. Iya Bang, pernah Bang di posisi itu Bang. Lu enggak inget, aduh sekarang gua merasakan apa ya yang akan gua dapatkan di depan nanti gitu. Maksudnya gua melakukan hal jahat nih, timbal baliknya apa ke gua nanti gitu. Ya pastilah Bang, gua pernah dipukulin, gua di ini, gua diapain. Pasti dapat Bang, karma itu enggak bakalan bohong Bang. Dapat, kayak gua pernah duit hilang. Gua pernah duit di dompet baru ngambil di ATM Bang. Tiba-tiba jatuh. Hilang aja. Hilang. Ngambil misalkan di ATM, gua seingat gua 500.000 atau berapa gitu. Tapi gua balik lagi, flashback lagi ke dulu. Anjing gua. Oh, ini gara-gara dulu. Iya, pasti ada Bang itu. Gua agak. Jadi sekarang gua ya udahlah. Mungkin gua balasnya sekarang gitu loh. Kalau misalkan apa? Gitu. Aja apa? Gitu udah. Ini error nih, panas. 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 Ampun lu. Pusing lu. Gua kira enak bawa angkot gini. Tapi seriusan bisa lu bawa angkot berarti? Bisa Bang. Coba. Bisa. Coba, awas aja lu kalau enggak bisa. Ya Allah Bang. Iya. Gua ketawain Bang. Coba. Coba emang. Gandol sambal. Coba lagi. Nah. Keblok. Ini Abang mati. Iya, itu kan rem tangannya. Nah, nyalain lagi. Kirain langsung hidup, Bang. Ini benar gini terus nih. Nah, semangat. Kadol! Pengen kadol besok tuh! Rumah polisi sebelah. Ah, polisi! Ini kemana ini, kesini? Abang mau kemana nih? Oh, bisa beneran lu, Bel. Beneran, Bang. Bisa, Bang. Apa mau balapan apa? Mencet ini, Bang.
Pisang goreng, tahu goreng, berumbar, berimajinasi. Ada motor di sebelah kiri, jangan kau ragu. Woi anjing, woi anjing, goblok. Dan tolol Bel, hati-hati. Wah ya bisa beneran lu Bel. Lu mau kemana nih? Wah jago lu Bel, lu pertama kali bawa mobil kapan Bel? Kalau gua SMP Bel. Gua itu gua enggak tahu Bang, karena gua belajar ya Metro Mini itu mainnya. Lu enggak tahu tapi lu di tahu di Metro Mini, di Metro Mini Bang. Berarti ini kayak iya, kayak gini. Metro Mini kan gede, berarti bus dong pertama lu bawa. Bis Bang. Oh gitu. Susah banget sih Bang. Giginya oh, ini gigi berapa sih ini? Gigi 3 maksudnya. Metro Mini Bang dulu Bang. Nah, rem dikit tuh. Kemarin si ini gua ajarin di sini. Si Dustin. Bisa dia, Bang. Aku Metro Mini Bang dulu Bang pertama kali belajar, Bang. Oh, Metro Mini pertama kali lu belajar. Metro Mini pertama kali belajar, Bang. Mobil pertama lu apa, Bel? Mobil pertama ini itu, Yaris itu. Agia. Agia punya istri. Oh, Agia punya istri. Iya, Bang. Itu gigi atau Matic? Matic. Oh, Matic. Matic, Bang. Berarti di mobil gigi lah pertama kali lu belajar. Iya, Bang. Gitu. Jago juga lu. Tanya-tanya dong gua nih, gua nah, jadi. Gimana kabar lu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bel. Berapa bulan udah lu kerja di sini? 2-3 bulan lah gua di sini. Kenapa? Tahu enggak sih kehidupan gigi? Lu pernah jadi daun enggak? Lu tahu UMR enggak? Lu tahu UMR kan udah hilang itu. Udah meninggal itu kan. Tahu kan? Sosokan bagus ngundang-undang anak-anak orang susah kan. Meninggal langsung. Enggak bisa, Bro. Harus orang-orang susah, Bro, yang diundang, Bro. Udah, berhenti dulu. Nih, balik lagi lu di sini. Ntar gua diomelin ini gua. Berat, Bel. Udah biar gua yang bawa, anjing. Biar gua yang bawa, udah. Cingkers banget. Meninggal aku bawa ini. Lucu banget. Ini konten lucu banget. Bang, ini konten lucu banget nih, Bang. Gua bisa bikin konten gini sih, Bang. Aku udah pikiran bikin konten gini gimana ceritanya sih, Bang. Meninggal aku. Ini konten lucu banget ini. Kok bisa bikin ide? Kok bisa Abang mikir ide bikin kayak gini gitu loh? Biar habis mikir gue, Bang. Ya mikir, makanya mikir. Bagus tapi Bel, ini Bel. Bagus Bang, keren Bang nih hotel. Iya. Keren banget, parah. Ntar, kabarnya Bel. Kata juragan gue, Bel. Iya, siap. Bel suruh jadi kenek katanya. Aman lah itu mah. Itu mah zaman-zaman dulu mah. Ya elah mah gue mah. Kalau bayarannya segini gimana, Bel? Berapa aja Bang, aman gak Bang? Jangan, gue cuman dulu mah bang jadi kenek mah ya elah, anak-anak kenek mah nyampulin terus Bang duit-duitnya. Gitu-gitu ya? Iyalah anak-anak nih, dari orang nih bayar misalkan 2.000-3.000. Ini dia disisipin sama dia, ntar setor ke supir, segini doang. Padahal kan banyak Bang. Oh, dipotong lagi sama dia? Pinter Bang anak-anak kenek udah. Ini anjir orang-orang oknum Bang. Iya, oknum? Iya. Iya. Gue gak tahu deh itu, tapi yang gue jalanin ya begitu gitu loh, anak-anak tuh pasti digitu, kenek-kenek tuh pasti nyampulin. Ngambil berapa. Terus dia ya? Karena kan jadak kenek kan cuma berapa Bang sehari? Cuma 80 apa cepek kalau dulu. Ada rokok? Nggak ada Bang Ebel. Hah? Lu bawa rokok? Kita cari cangcimen di situ ya? Iya, cangcimen cari rokok lah. Udah sih Bang, di sini biasanya ada di sini. Biasanya ada apa? Ada gorila. Wah anjing. Mana? Tapi lu pernah emang ngintip Bel? Pernah. Hah? Pernah nyintil lu, Bel? Iya, pernah pingsan aku, Bang. Gara-gara sinte? Sinte. Ampun aku, Bang. Kapan itu, Bel? Udah lama, sinte itu kan baru-baru aja, Bang. Baru tahun 2019-an apa 2018-an yang gua. Enggak, udah lama. 2015. Awal gua. Aku pertama 2018 nyoba, Bang. Nyoba? Pas suca. Pas kelar suca. Pas gua ingat kompetisi suca. Waktu itu pernah ada Sun. Waktu itu ada Sun di Depok. Iya. Terus gua bawa tuh. Gua baru datang terus dikasih tahu mana anak pres Ebel pres gitu. Iya, tuh ngintai gua. Terus gua lihat lu. Iya. Gitu-gitu, Bel. Iya, Bang. Iya, Bel. Iya, kadang gua dikasih teman, Bang. Ada teman. Anak mana yang ngasih lu itu waktu itu? Ada teman gua lah pokoknya. Waktu itu. Iya. Bel, dicobain bareng-bareng gua kira apa nih? Ijo nih.
hijau, Bel. Cobain. Anjing lu kasih gua sinte, bro, kata gua gituin. Terus tarik lu, tarik hijau. Tarik gede. Iya. Karena sinte kan gak bisa yang harus push gede, bang. Wiring ini meninggal kita langsung. Wah, kalau kan santai. Muntah, Bel. Muntah kagak gua, bang. Muntah enggak? Muntah jadi gaya melayang gua. Apa yang gua rasain, Bel? Gua jadi bebek lah. Macam gua langsung menarik gini, bang. Gua merasa itu LP suka isi, bang. Hello. Yang. Gua merasa gitu, bang. Gua merasa kayak gua sudah, gua berimajinasi banget gua. Gua kayak brewokan gitu. Yang di atas semuanya bergoyang gitu. Gua merasa Roma Irama, kata gua. Nih, ada nih jantung. Woi, satu, bro. Gajah, bang. Jantung, bang. Agak dingin. Baik, kalau dingin boleh lah. Gajah. Gilan begini, bang. Nih, mau ini apa makan? Ini apa itu, mas? Ini fasilitas, mas. Fasilitas? Oh iya, mas. Ini fasilitas dari kita, mas. Biasanya kan memang apa namanya? Robi. Kayak gini, bang. Sini, bang, kontennya, bang. Gak tahu. Luar biasa. Ini mas yang cimennya emang suka ngasih servis. Jadi, bang, ini kemarin sih, bang. Kemarin kan, mas Ebel ya? Iya, mas. Lain orang ini, mas. Kasih, mas. Kasih. Yang ini kan yang gue berkumpul. Iya, benar. Tahan. Itu udah cukup. Ada info enggak, mas? Siap, ada info? Ada info. Pukul sini, mas. Ya. Info pertama, mas, ini ada info, mas. Ada info apa? Info pertama. Info pertama. Ini dari Indo, mas. Berita Indonesia, mas. Ya. Nih. Cengkok Lesti Kejora dipuji makin bagus. Netizen sebut akibat dicekek Bilar. Aduh, netizen ini kocak. Hei netizen, mana nih kamera? Hei netizen, itu bukan dicekek, tapi disetem. Lucu kamu gigit lu lucu banget. Disetem, tapi emang gini. Bagus langsung suaranya, mas. Gitu. Ini berita berikutnya, mas. Sampai situ aja, mas, tadi, mas. Ya, bahaya, mas. Kan katanya ada yang bilang, mas, kepanjangan gak boleh. Berita kedua, mas. Dari mancanegara. Apa tuh? Pengunjung Disneyland Shanghai dilarang pulang karena COVID-19 di Cina. Apa, mas? Pelan-pelan, mas. Pengunjung Disneyland Shanghai dilarang pulang karena COVID-19 di Cina. Loh, kok gitu? Bisa? Kapan lagi, mas, orang disuruh nginep tidur sama Mickey Mouse? Tom and Jerry gitu, mas. Tom and Jerry Disney? Tom and Jerry bukan Disney, cuy. Gimana? Ayo coba wawasanmu, aku pengen tahu, mas. Video.com. Apa itu? Spice Tun, apa dia itu? Lupa gue. Enggak, Disney juga itu. Bukan acara aja. Disney, bukan. Yaudah, cuaca, mas, ya. Itu aja, mas. Emang harus ini, boleh panjang? Ada lucu tadi. Enggak ada makanan, mas. Enggak ada. Mana. Rokok cuma itu, mas. Saya cuma sebatang doang. Dua batang. Nih, rokok tadi ini ada. Dua batang lah.
buat ini. Ngobrol. Emang enggak ngerokok, Mas? Ngerokok sih, Mas. Tuh, rokok. Makasih, Mas ya. Boleh. Makasih, Mas. Dia ini ternyata copet dulu, Mas, diangkut. Ini mau copet apa, Mas? Copetan, Mas. Apa? Langsung disembunyi. Ini kamera gua. Coba lagi, Mas. Udah 3 kali biasanya kurang tuh. Udah. Dah, yes. Oh, hey. Udah. Ya. Yuk, makasih, Mas. Kayak biasanya, Mas ya. Iya, kayak biasa, Mas. Oh, makasih, Mas. Boleh. Biasanya nunggu sampai depan, Mas. Anjir. Mas, aku numpang sampai depan, Mas, ya. Iya. Aman, Mas. Pengen aku rasa ngopi sini, Mas. Wah. Gini, seru, kan, Mas. Nah, lu, Mas. Lu ntar nabrak lo, Mas. Gini, Mas. Mas, enak, mas. Nabrak lo, Mas. Mas, jangan, Mas. Mas, kocokin, Mas. Iya, Mas. Anjing. Dah, Bel. Iya, Bang. Ini Ebel. Oh, Ebel, Mas. Ebel, ya. Nih, Mas. Kasih, Mas. Artis ya. Gede, Mas, lihat kalungnya, Mas. Ada, wih, sekarang udah ada, kaya, Mas. Dapat sponsor katanya, Mas. Dapat sponsor gede katanya. Ada, gitu. Motor, Mas, ini, Mas. Iya, Pak. Katanya gitu, Mas. Alhamdulillah, Pak. Dapat sponsor gede, bukan motor. Gede apa, Mas? Ya, segede. Ini. Apa itu? Apa itu, anjing? Mas, aku di depan aja, boleh, Mas. Di depan mana, Mas? Gue depan mana, Mas? Sembarang sampai Ali pengen ngobrol ya, tak lanjutin. Ya wes, di sini, Mas, ya. Mas, makasih ya, Mas. Yo. Aduh. Ya, Mas. Teng. Kita berangkat gitu, Bang. Bel. Iya, Bang. Harapan lu buat bukan harapan. 2022 menurut lu terbaik enggak tahun ini? Buat saya, Bang. Iya. Parah, Bang. Terbaik sekali. Terbaik kenapa? Terbaik sekali karena saya yang apa yang saya penginkan itu sudah tercapai. Tidak tercapai? Sudah tercapai. Sudah tercapai beberapa sudah. Apa aja, Bel, di 2022 ini, Bel? Punya usaha. Lu punya usaha? Punya usaha. Oke, terus? Keuangan, alhamdulillah ada. Ada terus? Ada lah, pokoknya ada. Oke. Terus, yang saya belum pernah kemana, saya ke sana. Kemana itu kemana, Bel? Ke Bali, misalkan. Ke Bali. 2022 lu pernah juga kan ke Bali bareng gua? Tapi kan gak bisa jalan-jalan. Kan jalan-jalan kan gitu? Oh enggak jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya? Kerja ya waktu itu ya? Kerja. Oh, gua sempet sih jalan-jalan bentar. Bang, kok jalan itu jalan. Wih, segini. Wih, kok segitu? It's what? Gua tabrak mobil lu. Tabrak aja, Bang, enggak apa-apa. Itu 2022 itu, ya. Bang, semuanya saya happy lu. Happy banget, Bang. Show lu kapan jalan, Bel? Belum tahu nih, Bang Pras. Bingung. Kok belum tahu? Tapi lu kan udah coming soon. Saya cuma soon-nya kan son. Iya, itu. Itu ibaratnya tipe tuh lebih lucu. Tipe tuh lebih lucu. Ya? Oke. Kira-kira kapan? Kalau ada sponsor lu mau nih? Mau, Bang. Kalau enggak ada sponsor, tetap saya enggak mau jalan. Tetap enggak jalan. Kalau ada sponsor saya jalan. Kalau ada sponsor lu jalan. Iya, berani, insyaallah berani. Berani kalau ada sponsor berani. Kali ini ngelempar doang, Bang. Iseng-iseng doang. Iseng-iseng doang. Nanti, Bang, bikinin materinya, Bang, ya, bantuinnya. Pasti, Bel. Tunggu, Bang. Pasti gua bantuin. Udah siap, Bang, kalau sudah lu bikin. Kayak di Jambore, alhamdulillah. Wah, ya, alhamdulillah. La la leng nang ngulang wis. Haceng nang ngulang ngara setam. Nang ngulang meninggal aku. Ayo, udah siapin lagi itu, Bang. Tapi kan happy, Bel. Wah, hebat banget, Bang. Wis, anjir. Hebat. Bel. Iya, Bang. Jika seandainya ternyata di akhir tahun ini lu bini lu hamil, Bel. Waduh. Seneng gak lu? Kok waduh? Waduh. Lu belum punya, lu belum punya. Belum kebayang aku, Bang, karena aku udah menyelesaikan 2 kali keguguran istriku, Bang. Oh iya. Iya, Bang, udah 2 kali. Itu frustasi banget tuh, Bang. Kayak lu jadi frustasi, Bel. Iya lah, bukan frustasi itu bukan di gua, tapi gua ada frustasi. Cuman gua gak bisa sebagai laki-laki gua ngeliatin istri gua yang sudah kutasi itu, gua harus gitu loh. Harus coba terus. Terus bikin dia bersenang kayak gimana? Bini gua udah kutasinya mah gila, Bang, waktu itu, Bang. Kenapa? Karena kan banyak gemboran-gemboran dari keluarga bahwa gua nih, maaf. Gemboran dari keluarga bahwa gua mungkin gara-gara keguguran karena ngumpulin orang-orang berkebutuhan khusus. Padahal menurut gua ya belum dikasih aja mah gua. Ya, Bang, ya. Iya. Ya. Ya sebenarnya juga mungkin aja kan anak gua. Anak lu apa?
anak gue adalah ulet. Enggak, maksudnya jangan. Apa nih? Gitu bang, gue percaya bang kalau misalkan gue dikasih lagi anak, anjing sih kan seneng banget sampai sekarang. Ngomongin frustasi nih. Frustasi itu kan hal apa ya, bisa dibilang titik terendah orang yang bikin manusia, seseorang manusia jadi frustasi kan. Lu pernah enggak, Bel? Pengen bunuh diri, Bel? Bah, harus pernah bang, gara-gara utang di mana-mana. Lu pengen bunuh diri gimana caranya, Bel? Tapi kayak gara-gara utang di mana-mana gua jadi gantung diri, bang. Di kosan ingat banget gua kosan 300.000 tuh. Gua udah bikin tali tapi masih ada yang sayang sama gua. Gue diketok rumah pintu gue kamar gue bang, gue buka pintu, udah siap bunuh diri, aku siap udah bunuh diri nih, karena udah mikirin utang di mana-mana. Datanglah diketok pintu kamar gue, ada bapak kos, ada bapak kos, bayar kosan, anjing nggak jadi bunuh diri, ini ngapain tali nih, mau bunuh diri pak, bayar dulu kosan sampai di titik itu bang gue pak. Dibilangin gitu. Iya, bayar dulu kosan lu katanya, terserah mau gimana, anjing sampai nggak dihirauin orang terendah itu nggak bakalan dihirauin sama orang bang. Makanya di situ gue langsung gantung bapak kosnya, tarik kata gue gituin bang, jek banget gue zaman dulu bang, sampai di titik itu bang gue bunuh diri. Minum molto gue pernah bang, minum molto gue pernah bang, seluruh badan bang wangi bang, di kapanin aja mungkin kain kapan yang wangi bang, buset bang, gue pernah minum molto gue meninggal gue bang, nggak meninggal gue bang, moltonya yang meninggal. Oke, terima kasih buat Emil yang sudah main. Siap bang, makasih banyak bang. Tarik setoran. Bang, saya makasih banyak. Lupa mulu gue acaranya anjing. Kebanyakan acara nih anjing. Amin. Ajak aku ya bang. Nah di sini nih. Terima kasih Emil ya. Sama-sama bang. Sampai bertemu Emil ya. Ya, sampai lain kali bang. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Terima jemput sini lagi. Aman, bang. Gue usah. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah nonton Kejar Setoran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Siapa lagi yang harus kita undang? Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi aku boleh ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.